Oke, ketemu lagi dengan saya Hendra. Hari ini tanggal 15 Desember 2020. Seperti biasa saya akan menganalisa dan memprediksi beberapa saham. Karena hari ini hasil screening saya zero, saya tidak menemukan saham-saham yang berpotensi. Saya akan membahas saham-saham yang telah di-request oleh teman-teman. Saya harap dengan analisa dan prediksi saya ini, teman-teman bisa mengambil keputusan yang tepat. Oke, kita langsung aja ke chart. Yes, yang pertama saya akan membahas saham RAL, satu Ramayana Lestari. Oke, hari ini dia menurun di 3,23% ke level 7,50. Oke. Inilah chart daily, saya pindah ke chart bulanan dulu. Kita lihat major trendnya. Oke, ini adalah pergerakan secara bulanan. Sekarang saya akan tentukan level psikologisnya. Pertama, saya temukan di sini di level 600. Oke. Selanjutnya di level, saya cari dulu 1000. 1000. Oke, di sini. Untuk level areanya. Di sini juga ada level 14.000. Oke. Pergerakannya hampir sama dengan saham komoditas. Naik tinggi, turun curam, naik tinggi dan turun curam. Saya harap kali ini juga naiknya bakalan tinggi. Oke, sekarang kita pindah ke chart harian. Kita perkecil. Dari level yang saya tentukan, teman-teman bisa lihat setiap level harga selalu mantul. Teman-teman bisa lihat di sini. Di sini. Ini juga di sini dengan cukup lama, waktunya cukup lama bergerak konsolidasi di area itu, mantul ke atas ke level selanjutnya dan turun lagi, mantul lagi. Di sini menembus dua level sekaligus. Oke, sekarang harganya bergerak di level yang di bawah di area 600-an. Sini juga terlihat sebuah konsolidasi di sini di area 600-an dan terbentuknya di sini juga sebuah konsolidasi kecil. Kita perbesar lagi biar jelas. Oke, teman-teman bisa lihat di sini konsolidasi dan konsolidasi. Kalau situasinya kayak ini, konsolidasi ini, teman-teman trading dengan strategi breakout, buy on breakout. Teman-teman tinggal tunggu aja harganya naik ke atas melewati area konsolidasi dan teman-teman buy dan stop lossnya tinggal tempatkan di sini. Jadi area buy-nya berada di kira-kira di atas ini 820. Di area 820. Oke, kita coba lihat risk and reward rasionya. Dan untuk targetnya saya tentukan di 1000 karena ini adalah level yang sangat kuat seperti tadi, psikologis level. Kita lihat sekarang risk and reward rasionya 820 ke 1000 21% dan stop lossnya teman-teman saya tempatkan di bawah area konsolidasi sekitar 11%. Risk and reward rasionya 1 banding 2 risk and reward ratio. Oke. Okay. Itu untuk saham RAL. Selanjutnya kita bahas saham Elsa. Hari ini dia juga turun 1,08% ke area 366.
Oke, inilah chart hariannya. Saya pindah dulu ke chart bulanan untuk melihat major trendnya. Major trendnya, saya tentukan dulu level areanya. ELSA yang pertama. Oke, 300. Selanjutnya di 400 dan 300, itulah psikologis levelnya. Kita akan coba juga tarik trend line. Ujung sini, ujung sini. Nyatakan masih downtrend. Sebelum dia melewati trend line ini, dia masih downtrend. Dan sekarang harganya lagi menguji garis trendline-nya. Kalau tembus ke atas, kemungkinan dia akan membuat trend baru, yaitu trend uptrend secara majornya. Oke, sekarang kita pindahkan ke chart bulan, sorry, ke chart harian. Oke, di sini teman-teman juga bisa melihat terjadinya konsolidasi tepat di harga, maaf, tepat di garis trend line-nya yang tadi. Saya harap bisa tembus ke atas. Oke, untuk beberapa hari ke depan. Teman-teman bisa tradingkan dengan cara yang sama, yaitu dengan cara trading breakout. Breakout. Saya besarkan lagi sebentar. Teman-teman bisa tradingkan dengan cara yang breakout, open order di atas harga konsolidasi ini, kira-kira di level 384. 384. Dan kebetulan di sini juga ada level psikologisnya di harga 400, jadi harganya sangat tipis, tipis sekali. Kurang bagus risk and reward ratio. Start 3%, breakout-nya 7%. Tapi kalau dia tembus area ke atas melebihi 400, itu kemungkinan akan melanjutkan trend-nya. Oke. Maaf karena sedikit ada hujan, jadi suaranya akan sedikit berisik. Kalau kita ukur secara secara menggunakan Fibonacci, kita coba cek di sini. Di bawah, menggunakan Fibonacci retracement, sorry, Fibonacci extension, kita level pertama di 328 dan level selanjutnya di 412. Tapi saya tetap menargetkan di level psikologisnya, yaitu 400. 400. Sangat tipis. Garis besar target selanjutnya berada di level ini di 500. Lihat skin chart secara weekly, hapus dulu biar jelas. Ini adalah candle secara mingguan dan harga sekarang berada di trend line-nya, tepat di harga trend line-nya. Jadi saya perkirakan pergerakan untuk kedepannya adalah naik, koreksi, naik, dan seandainya dia break trend line, dia akan menuju ke atas menuju harga 400, terus koreksi lagi ke area trend line-nya, baru mulai naik ke area selanjutnya.
di sini harga trennya akan mulai berubah dari downtrend menuju uptrend. Begitu perkiraan pergerakan harganya menurut saya. Oke, itu untuk saham Elsa. Selanjutnya saya akan membahas saham Agro. Hari ini dia menurun 1,22 ke level 810. Oke. 810. Kita lihat dulu chart bulanannya. Jadi pergerakannya hampir sama. Naik tinggi. Kita pindah ke chart mingguan biar sedikit jelas gelombangnya. Oke. Chart mingguan. Ini areanya di area psikologisnya di 800. Dan selanjutnya di 1000, 400 dan 1000. Dan dari histori ini terjadi kesamaan dengan yang di sini. Teman-teman bisa melihat, saya akan tunjukkan. Yang pertama adalah di sini, koreksinya berbarengan. Yang kedua adalah di sini, high-nya sama. Yang ketiga adalah di sini, high dan koreksi. Jadi saya menyimpulkan pergerakan ini, historinya ini akan berlaku juga di sini. Sekarang harganya tepat di level psikologisnya di area 800 dan saya memperkirakan akan berlanjut sampai 1000 sama di ujung sini. Oke, kita besarkan chartnya biar jelas. Ini adalah chart mingguan, saya rubah dulu ke chart harian. Oke, di sini inilah level psikologisnya di 800, dimana sekarang ada candle rejection, tapi ini sangat lemah, menandakan harga tetap akan naik. Oke. Target selanjutnya adalah di 1000 dari harga sekarang, sekitar 23%. Dan stop loss-nya teman-teman bisa tempatkan di bawah level ini di 775%. Di perbandingan risk and reward rasionya 1 banding 4 risk and reward ratio. 5% risk dan 23% reward. Oke, itu untuk saham Agro. Selanjutnya saya akan membahas saham ISAT. Oke, kemarin menunjukkan arah dan hari ini sebuah candle rejection. Kita pindah dulu ke chart bulanan untuk memperjelas chartnya secara major. Major trend, tentukan dulu level areanya. Yang pertama di 1700 di sini. Terus yang di atasnya di level 4000. Selanjutnya ada di level 6000. Inilah pergerakan harganya, level pergerakan harganya. Sekarang kita lanjut ke time frame 1 hari. Oke, teman-teman bisa lihat area ini, area yang sangat kuat. Setiap harga mendekati 4000 muncul turun dan setiap harga mendekati 1700 muncul naik. Sini juga teman-teman bisa lihat area 4000 ke 6000, area yang sangat kuat juga. Oke. Sekarang kita lanjut ke sini. Lalu di
jelas. Kemudian saya besarkan sedikit. Oke. Sekarang adalah sekarang munculnya candle rejection. Tapi candle ini belum kuat untuk melawan candle yang di sini. Jadi bisa perkirakan harganya akan tetap naik ke level harga 4.000. Saya cek dari harga sekarang kira-kira 18%. Kalau bisa 18%. Saya harap tercapai dalam waktu dekat. Dan untuk yang belum punya, saya sarankan tidak entry dulu. Karena ini harganya sangat tinggi, sudah sangat tinggi. Lebih baik teman-teman tunggu koreksi, sudah naik dan koreksi, dan di sini teman-teman masuk dan menuju ke atas lagi. Atau seandainya harga melewati level 4.000, di sana juga teman-teman bisa entry, dimana dengan strategi breakout. Entry di atas 4.000 dan stop loss-nya di bawah 4.000. Oke. Kita coba ukur dengan Fibonacci. Untung sini. Oke. Level pertama di 3320 dan level selanjutnya di 4200. Oke, tapi saya tetap menyarankan cuma sampai level 4.000, dimana level ini adalah level psikologis yang sangat kuat. Itu untuk saham ISAT. Selanjutnya saya akan membahas WSBP. Kelas kita beton. Hari ini dia turun 0,84% ke harga 236. Ini kita langsung aja ke chartnya. Kita pindah ke chart bulana. Downtrend yang sangat kuat. Saya tidak suka dengan pergerakan saham ini. Turun terus menerus, naik sedikit turun lagi, naik sedikit kemungkinan di sini bisa turun. Oke, nggak apa-apa, saya akan coba analisanya. Kita tentukan level harganya. Oke, pertama saya lihatnya di sini. Ini 350, cuma satu, 350. Kita lihat trennya. Masih jauh. Dan sini teman-teman ada hal-hal yang menarik. Bentuknya double button. Double button. Saya harap ini adalah petanda yang bagus untuk merubah downtrendnya menuju uptrend. Alright, kita ubah chartnya ke chart harian. Chart harian. Ini adalah trennya. Sangat lemah. Kita coba ukur dengan Fibonacci retracement. Oke, ini adalah target harganya 1,6 di 300, di level 300. Di sini teman-teman juga bisa melihat 300 sebuah resisten yang kuat. Oke, untuk targetnya berada di level 300 dari harga sekarang. Ini semar adalah 27% rewardnya, dan kalau teman-teman trading
Kemudian bisa tempatkan di area di bawahnya, stop loss-nya. 3% stop loss. Tapi untuk sementara ini belum ada munculnya candle rejection, di mana di sini terjadinya sebuah konsolidasi dan belum ada munculnya candle pembalikan arah. Teman-teman tinggal tunggu harganya di atas sini, kira-kira di harga 246. Kalau muncul candle hijau di sini, bullish besar, itulah pertanda yang baik, di mana sudah terdapatnya perlawanan, niat belinya meningkat lagi dan harganya akan naik. Jadi stop loss-nya akan naik 7% stop loss dan reward-nya 22%. Jadi perkiraannya 1:3 risk and reward ratio. Oke, itulah untuk saham-saham hari ini. Saya harap bermanfaat bagi teman-teman dan bisa mengambil keputusan dengan tepat. Saya di sini cuma memberikan sebuah pendapat, memberikan sebuah pandangan, dan saya harap teman-teman jangan menelannya mentah-mentah. Teman-teman gunakan analisanya sendiri. Jangan lupa juga menggunakan money management-nya. Jangan serakah. Oke, sekian dulu videonya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi di next video. Salam cuan.